Mobilku rusak akibat tabrak. Bisakah diperbaiki? Jangan khawatir, coba aku lihat. Pertama-tama, ayo kita lihat apa yang bermasalah. Tarik mesin untuk memeriksanya. Bodi mobil itu rusak parah. Ayo kita perbaiki dulu. Ada bagian yang penyok di mobil itu. Ayo kita perbaiki. Pertama-tama, lepaskan item dengan tang. Lalu, tarik bagian yang penyok keluar. Letakkan plat baja yang benar. Lalu semprot plat baja dengan cat. Wow, mobil sudah bagus lagi seperti baru. Kerja yang bagus. Ada banyak sampah di dalam mobil. Ayo kita bersihkan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Bersihkan sisa-sisa kertas dengan mesin vakum. AC-nya kotor sekali. Ayo lap sampai bersih. Hias dengan dekorasi cantik di dalam mobil. Kita sudah selesai membersihkan. Terlihat bagus sekali. Mobil ini kehabisan bensin. Ayo kita isi tangkinya. Pertama-tama, lepas penutup. Masukkan alat pengisi minyak dan isilah bahan bakar mobil. Tekan dan tahan alat pengisi minyak untuk mengisi tangki. Tangki sudah diisi. Ayo kita tutup penutupnya. Hebat, semuanya sudah diperbaiki. Terakhir, ayo kita hias mobil. Wow. Mobil kesukaanku sudah diperbaiki. Terima kasih banyak. Waspadalah untuk berhenti saat lampu merah dan berjalan saat hijau. Hati-hati saat lampu kuning menyala.